sekarang kita kasih makan ayam dulu. Tapi ada juga ikan cupang yang males nih, males nyamperin tempat makannya, jadi minta disuapin kayak gini. Sedikit manja sih ya. Nah, ini cupang yang sudah disortir, jadi disendirikan supaya pertumbuhannya itu lebih cepat, guys. Untuk jenisnya sama-sama FCCP, cuman ini yang udah benar-benar mutasi menjadi FCCP. Kalau yang di kolam tadi ada dua jenis jadinya, soalnya yang satunya jadi mutasi jadi jenis lain, bukan FCCP lagi. Di sini cuman ada beberapa sih disengaja karena supaya pertumbuhannya lebih cepat aja gitu. Kita kasih makan cupangnya dulu yang ini. Nah, untuk kasih makannya aku biasanya menggunakan capit ini, kemudian aku beginiin, guys. Nah, nanti otomatis dia pada ngumpul tuh. Tuh kan ngumpul kan? Kalau enggak, ini aku ada tempatnya, tempat makan si cupangnya kayak gini. Tinggal taruh aja si cacingnya. Ntar ya. Taruh sini. Nanti itu cacingnya pada keluar-keluar lewat lubang-lubang kecil itu dan langsung disikat sama si cupangnya, guys. Nah.